review HP second murah pol bosku. Ini baru datang HP second, dapat dari user. Untuk tipenya sendiri yaitu dari merek jadul ya bosku, dari merek Xiaomi, tipenya yaitu Redmi 5A. HP ini sudah memakai sinyal 4G. Untuk tipenya sendiri, dulu HP ini pernah viral, pernah rame, dan ini sebenarnya juga mengangkat nama Xiaomi juga ya bosku, awal-awal di Xiaomi TAM ya bosku, Xiaomi resmi ya. Untuk tipenya sendiri Xiaomi Redmi 5A bosku. Jadi untuk tipenya sendiri Xiaomi 5A, untuk kameranya ini 13 megapiksel untuk kamera belakang, terus 5 megapiksel untuk kamera depan, dan untuk layarnya ukurannya cuma 5 inch. HP ini sudah support 2 kartu dan 1 memori. Prosesornya juga lumayan oke ya bosku, Snapdragon 425. Dulu siapa yang tidak tahu HP ini bosku, sekarang saya jual murah sekali. Untuk kondisinya seperti ini ya bosku, HP Xiaomi Redmi 5A, harganya saya kasih di angka 250.000 saja. Untuk tipenya ini yang versi TAM ya bosku, ini jadi memakai 2 kartu dan 1 memori. Untuk kameranya ini 13 megapiksel untuk kamera belakang. Nah, ini dari 13 pixel untuk kamera belakangnya juga lumayan oke bosku. Ini kamera belakangnya, ini kamera depannya 5 megapiksel. HP ini sudah support sinyal 4G. Ini Androidnya sudah versi ya lumayan tertinggal juga versinya. Androidnya baru versi 7. Ini RAM-nya 2GB, internal 16GB. Kalau kalian sedang mencari HP murah, ini bisa jadi pilihan juga bosku. Xiaomi Redmi 5A 250.000, sudah komplit, ada chargernya juga. Kondisi fisik lecet seperti ini, tapi masih segel bosku, aman. Monggo digaskan bosku, terima kasih.